Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Togi Wijaya ya, dalam channel Togi Wijaya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menampilkan 20 pasangan rok dengan blazer dan semi blazer ya. Tentunya pakaian ini, baju ini diperuntukkan untuk para wanita karier ya, wanita karier. Dan baju-baju ini juga bisa dikenakan, dipakai oleh wanita yang bertubuh agak besar atau juga gemuk ya. Jadi tonton sampai habis video ini karena ada 20 model yang bisa Anda pilih salah satunya ya. Dan bagi yang baru ketemu dengan channel Togi Wijaya, jangan lupa like, subscribe, butangnya di dalam, dan jangan lupa pula loncengnya di tag ya, notifikasi ya, sehingga apabila saya mengupload video baru Anda tidak ketinggalan dengan video saya. Oke, selamat menyaksikan, tonton sampai habis ya, karena ada 20 model untuk Anda. Yang pertama, blazer model cardigan, tampil cantik dengan bisband di tepi bawah dan ujung lengan, dapat tampil polos atau dihias bordir, cocok juga untuk mereka yang bertubuh besar atau gemuk ya. Untuk bahan yang disarankan adalah crepe de chine ya, bahan yang disarankan untuk model seperti ini adalah bahan crepe design. Yang kedua, blazer dengan garis leher V, dipercantik dengan sebuah kancing Cina ya di bagian perut. Cocok juga untuk mereka yang bertubuh besar atau gemuk. Bahan yang disarankan wool ringan atau linen ya. Jadi bisa bahannya dari wool ringan atau dari bahan linen. Yang ketiga, ini adalah blazer model klasik ya, single breasted dengan hiasan korsese bunga yang dapat diganti dengan ornamen lain ya. Jadi bisa bros juga bisa ya. Cocok juga untuk mereka yang bertubuh besar dan gemuk. Bahan yang disarankan wool ringan atau linen ya, sama seperti tadi ya, bahannya wool ringan ataupun linen ya, wool ringan ataupun linen. Oke, yang berikutnya adalah blazer model klasik dengan kerah sobel atau stali ya, tampil cantik dengan kombinasi warna ya. Ini hanya contoh warna kuning dan hitam, Anda bisa padukan dengan warna lain ya. Dan model ini juga cocok juga untuk mereka yang bertubuh besar atau gemuk. Bahan yang disarankan wool ringan atau sunboss ya, wool ringan atau sunboss. Model yang berikutnya, yang kelima ya, semi blazer ini ya, semi blazer model kebaya dengan hiasan pleats ya di bagian dada ya, memanjang dari atas sampai bawah, tampil cantik dan berbeda. Bahan yang disarankan crepe de chine, sutra kasar dan juga georgette ya, bisa nih ya, bisa crepe de chine, sutra kasar ataupun georgette. Nah, model berikutnya yang keenam, blazer model kimono dipercantik dengan hiasan pleats ya di depan dan ujung lengan, simpul pita di satu sisi ya. Bahan yang disarankan crepe de chine, sutra kasar dan juga georgette ya. Anda bisa pilih ya tiga bahan ya, crepe de chine, sutra kasar ataupun georgette ya. Nah, selanjutnya model yang berikutnya, model yang ketujuh ya, blazer model wrap over atau tumpang dengan satu kancing di depan ya,
Kombinasi beberapa warna semakin mempercantik penampilan. Cocok juga untuk mereka yang bertubuh besar ataupun gemuk. Bahan yang disarankan blue true ya, pakai blue true juga oke nih. Kemudian bol ringan ataupun sutra. Model berikutnya yang ke-8 yaitu semi blazer model sederhana, garis leher bulat dan bukaan di belakang. Jadi ini pakai resleting belakang ya, tampil cantik dengan kombinasi warna. Warnanya hijau dan ungu oke juga ya, atau Anda bisa memakai kombinasi warna yang lain ya. Cocok juga untuk mereka yang bertubuh besar atau gemuk ya. Bahan yang disarankan blue true, wool ringan atau sutra ya. Yang berikutnya nomor 9, blazer berkerah point ya, dengan satu kancing di depan ya, tampil cantik dalam kombinasi warna ya. Cocok juga untuk mereka yang bertubuh besar dan gemuk. Bahan yang disarankan sunwash, juga polyester ya. Jadi bisa sunwash, bisa polyester. Oke. Yang berikutnya, yang ke-10, semi blazer dengan bukaan kancing di depan ditambah dengan kerah koin ya. Tampil segar dengan kombinasi warna. Cocok juga untuk mereka yang bertubuh besar atau gemuk. Jadi orang yang besar dan gemuk ya masih oke ya pakai model seperti ini. Bahan yang disarankan sunwash, polyester atau crepe de chine. Model selanjutnya ya, nomor 11 ya, blazer model sederhana dengan potongan leher bulat dalam ya, bulat ke dalam ya, jadi agak cekung ke dalam ya, bukaan di depan sedikit ya, menumpang dan dihiasi dengan dua buah kancing Cina. Tampil cantik dengan blus lace atau brokat ya di dalamnya ya, sehingga menonjol di bagian dada ya brokatnya. Cocok juga untuk mereka yang bertubuh besar dan gemuk ya. Bahan yang disarankan polyester, sutra, wool ringan ya, polyester, sutra atau wool ringan. Yang berikutnya, yang ke-12 ya, semi blazer model sederhana dihiasi bordir pada potongan-potongan garis di dada dan peplum atau potongan di bagian pinggang ya. Ini juga cantik ya, tampil modis ya ini ya, tampak lebih langsing ya. Bahan yang disarankan sunwash atau linen ya, sunwash atau linen. Model selanjutnya, blazer model unik. Ya, ini model unik nih ya. Dengan potongan leher bulat dalam ditambah potongan lubang diberi hiasan kancing. Tampil cantik dengan blus dari bahan lace atau brokat. Nah, jadi ini di bagian dada ada lubangnya ya. Ini juga cantik ya untuk wanita karier ya. Dengan dalamnya itu bisa brokat atau lace ya. Bahan yang disarankan wool ringan, polyester atau sunwash ya. Oke, selanjutnya yang ke-14, blazer model potongan leher headsapel jantung, headsapel atau jantung, dan sederet kancing di depan. Tampil cantik dengan blus dari bahan lace atau brokat ya. Jadi di bagian dada akan tampak ya indah ya, karena nongol ya dari bahan lace atau brokat ya. Kerahnya kerah hati ya, kerah jantung maksudnya nih. Bahan yang disarankan wool ringan, polyester atau sunwash ya. Yang model berikutnya ya, semi blazer pendek ya, semi blazer pendek ini jadi pas di pinggul satu ya, dengan kancing di depan, tampil cantik dengan hiasan bordir di bagian bawah dan ujung lengan. Cocok juga untuk mereka yang bertubuh besar dan gemuk ya, besar atau gemuk. Bahan yang disarankan
sutra, linen atau georgette ya. Ya, jadi bisa menggunakan bahan sutra, bahan linen atau georgette. Yang berikutnya, yang ke-16, semi blazer yang dikenakan rangkap dengan blus bermodel leher bulat ya, lehernya bulat, lengan panjang, semi blazer di luar dengan model leher bulat agak rendah yang diteruskan menjadi garis di tengah depan ya, tampil modis dengan hiasan bisband di bagian depan. Oke, bahan yang disarankan bahan yang ringan ya, seperti crepe de chine. Oke, yang berikutnya, yang ke-17. Nah, ini garis-garis ya. Blazer model tumpang ya, atau wrap over ya, dengan kerah setali ya. 4 kancing hias di dada dan dipercantik dengan bisband. Ya, jadi di bagian depan itu dikasih bisband ya. Bisband sepanjang tengah depan ya. Modelnya wrap over atau numpang. Bahan yang disarankan bahan yang sedikit tebal tetapi ringan. Bahan yang sedikit tebal tapi ringan. Katun boleh ya. Katun boleh. Yang ke berikutnya 18, semi blazer model asimetris ya. Jadi kanan kiri beda ya, asimetris. Tampil modis dengan hiasan sederetan kancing di dada. Ya, sederetan kancing di dada. Jadi ada kancing di bagian atas satu ya, kemudian di bagian perut ada kancing-kancing kecil ya. Ya, cocok juga untuk mereka yang bertubuh besar atau gemuk. Bahan yang disarankan bahan yang sedikit tebal tetapi ringan. Sedikit tebal tapi ringan ya. Anda boleh menerjemahkan sendiri ya, sedikit tebal tapi ringan. Oke. Yang berikutnya, semi blazer model tumpang wrap over ya, berkerah turtle dengan bukaan menyamping di sisi ya, dengan bukaan menyamping di sisi. Jadi ini agak ke sisi banget ya, wrap overnya itu hampir ke melewati dari kupnat ya, melewati dari kupnat ya. Dihiasi dengan sederetan kancing, dapat dipadukan dengan rok atau celana panjang. Jadi Anda bisa pakai rok, juga bisa pakai celana panjang ya. Ada juga dikasih ini ya, apa namanya, kantong ya. Kantongnya double dua nih malah ya, tapi makin tambah cantik ya. Oke, bahan yang disarankan crepe de chine, sutra atau juga georgette. Oke, yang ke-20 ya. Ini model terakhir pada sesi video ini ya. Jadi sebenarnya modelnya banyak banget, tapi cukup 20 ya pada video kali ini. Mungkin untuk selanjutnya bisa kita tambah lagi ya model berikutnya. Oke, yang ke-20, semi blazer model sederhana dengan potongan leher bulat ya. Kemudian kancingnya tersembunyi, dihiasi ikat pinggang sebagai peramping dan pemanis. Cocok untuk mereka yang bertubuh besar, gemuk, tanpa garis pinggang. Oke, bahan yang disarankan linen atau wool ringan. Oke, demikianlah tadi 20 model sudah saya tampilkan ya. Sebenarnya modelnya masih banyak, akan tapi di sesi ini hanya 20 saja. Semoga model-model tadi salah satunya adalah pilihan Anda ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Saya ingatkan kembali yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya dan loncengnya di sodok teng. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.